ketika membayarkan bisa membuat pabrik rambut untuk palsu. Rambut palsu. Dan ini terbesar di dunia, adanya di Indonesia. Nah, itu pentingnya kerjasama dengan investor ini dari Korea. Ya, ini terbesar dan ini diekspor ke Eropa, Amerika. Jadi nyetak dolar terus. Ya. Suatu kehormatan besar bagi perusahaan kami, PT Victoria Beauty Industrial. Perusahaan kami baru saja mengambil langkah pertama dari tahun ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk berkunjung ke PT Victoria Beauty Industrial. Saya percaya PT Victoria Beauty Industrial dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Ayo, 3, 2, 1, tangan maju tambah jaya. Tugas saya, Menteri Perdagangan, tugas Bupati, mendukung para pengusaha, mendukung UMKM, mensupport ya, agar perusahaan-perusahaan seperti ini tambah maju. Kalau perusahaannya maju, ya UMKM maju, semua maju, berarti saya Bupati sukses. Itulah tugas kami. Dan ini, Victoria ini perusahaan yang sangat strategis, kenapa? Ya, orientasinya ekspor, seluruh produknya ekspor dapat dolar. Ya. Kedua, menyerap tenaga kerja banyak. Targetnya 20.000. Ini baru bulan April. April sudah ekspor sudah menyerap 5.000 baru April. Targetnya akan 20.000 orang, ya. Nah, kalau ini terus didukung Bupati, kita semua memberikan dukungan penuh kepada mereka, mudah-mudahan nanti kita Indonesia menjadi pengekspor nomor satu wig atau rambut palsu ke seluruh dunia. Nah, itu ya. Kesempatan pagi hari ini, beliau tadi Bapak Mendak melepas ekspor wig atau rambut palsu dari PT Victoria Beauty Industrial ke Amerika. Jadi ekspor ini satu kontainer dan satu kontainer ini senilai dengan 100.000 US dollar. Jadi tentunya keberadaan PT Victoria di Kabupaten Purbalingga harapannya tidak hanya sekedar membuka lapangan pekerjaan. Jadi PT Victoria ini bisa menampung tenaga kerja sampai dengan 20.000 orang. Kebetulan 6 bulan berjalan ini baru terserap 5.000 orang. Jadi masih ada 15.000 orang lagi yang insya Allah akan kita pekerjakan di PT Victoria Beauty Industrial. Dan tentunya saya berharap tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, akan tetapi ini bisa meningkatkan geliat perekonomian di Kabupaten. Yep.